Hari ni saya just nak share content padu untuk blog, sales dan marketing. So sebelum saya nak start kan, saya just nak gauge dulu lah. Berapa ramai kat sini business owner? Berapa ramai content creator? Berapa ramai yang tulis dalam English? Berapa ramai tulis dalam Malay? Oh, orang macam orang sama je. Okay, so sebab sekarang ni session pun dah petang. So I think kepala pun dah macam berbelah bagi. Attention pun dah susah nak fokus. So kali ni session ni lebih kepada macam lawak-lawak je lah, macam bro-bro bercerita lah . Okay. So nama diberi adalah Edwin Maslipan. Okay, jangan tanya saya kenapa Edwin, tapi saya tahu bapak saya orang Jawa lah. So saya pun orang Jawa. Okay, saya adalah seorang blogger di Nota Hitam dan saya seorang CEO di Laman 7. Di Laman 7, saya tak banyak fokus pada teknikal, saya banyak fokus kepada marketing. So saya bukan buat marketing untuk saya saja, tapi saya banyak bantu company-company lain, contoh macam Nokia, Sony Ericsson dulu, HTC, Lazada, banyak lah. Okay? Dan saya ada YouTube channel saya sendiri, nama dia Let's Go Ad. Okay, saya macam dalam gambar, saya minat kayu basikal. Tapi dah lama tak kaya basikal sebenarnya. Dan hobi kedua adalah main bola. Okay. So pengalaman saya sendiri, saya bermula daripada Blogspot 2006. So saya sedar bila lama-lama dah menulis dalam Blogspot ni, saya sedar kita tak banyak customization kita boleh buat dekat Blogspot. Sebab dia punya team file tu macam satu file je kan. Lepas tu kena klik edit save. So dia punya workflow dia tak berapa cantik lah. So daripada 2007, saya nampak WordPress ni macam berbeza sikit. Dalam masa sama saya juga belajar Joomla, tapi kemudian saya fokus kepada WordPress lah, just untuk blog. Sebab saya rasa memang WordPress ni the best blogging platform at that time, and I think still is lah. Okay, dalam Nota Hitam ni dia lebih kepada experimental, and dalam content-content kat situ dia lebih kepada benda yang gelap, benda yang kelakar, benda yang kontroversial, benda yang political, benda yang mengajak orang berfikir. So sampai satu tahap dulu saya pernah adalah top 20 bloggers di Malaysia. So nothing to be proud of, because benda hobi biasa-biasa je kan. Tak buat duit pun. So pengalaman kedua adalah daripada Laman 7 sendiri. Saya membantu customer saya untuk membuat copywriting atau iklan, dan saya buat copywriting untuk diri sendiri jugalah. Dan yang ketiga adalah platform baru. Saya rasa macam banyak orang fokus kepada video sekarang kan. So this is satu opportunity untuk kita nak just an adventure. So I tak tahu macam mana nak hasilkan video yang best pun. Main tangkap je, lepas tu edit. Lama-lama kita sedarlah mana problem kita kan. Okay, so masalah nak menulis blog kan. Okay. Tiada idea atau writer's blog. Siapa ada masalah ni? Tak ada idea kan? Okay, nombor dua. Ni paling biasa orang buat. Hentam dulu, fikir kemudian. Tulis je, lepas tu tajuk. Okay, nantilah kita fikir. Memang sebenarnya dia macam ni, macam buka, macam nak pergi rumah kawan. Ya, rumah kawan mesti tahu alamat kan. Macam nak pergi somewhere tapi tak buka Waze ataupun tak buka Google Map. So you nak pergi mana sebenarnya? Maka nak habiskan minyak je kan. So lebih kurang macam itulah dia punya analogi dia. Ni yang nombor tiga, ni yang antara yang paling common sekali. Post sambar, tak ada sambutan. So kita dah spend 2-3 jam menulis satu post. Lepas tu kita publish, kita share kat wall kita sendiri. Lepas tu 2-3 hari kita datang balik, views baru 50. Ataupun baru, kalau 50 tu kira okey lagi. Kalau view baru 5, rupanya sendiri je, save and check kan. So benda macam ni kita nak avoid lah. So sebelum tu saya ada sedikit case study. So sebelah kiri, Vida Parody tahun 2017. Tapi ingat lagu ni? Awak. Yeah. Tak banyak nyanyi kan? Okay. So video ni on the day Datuk Vida launch video ni, kita orang pun buat video ni juga. So terus publish. So to this date, video ni still ada lagi. Tak delete lah. Dan yang kedua adalah meal prep. So banyak orang Melayu nak diet, tapi dia tengok meal prep ni banyak kepada Mak Saleh punya selera. So orang tak apa-apa sekarang lah. Dari segi page view, Dato' Vida ni dapat dalam
sebenarnya dah dekat 400,000 dah. Dan meal prep ni 28,000. Okay, siapa rasa yang Datuk Rida ni lagi bagus? Angkat tangan. Siapa rasa yang lagi, dia lagi seronok dapat 300,000? Okay, sikit lah. Okay. Meal prep, siapa rasa yang tu lagi bagus? Alright, okay. So sebenarnya nak cerita kat sini, yang Datuk Vida tu dia viral, dia berbentuk viral. Benda tu 3 bulan je, dia peak lepas tu down. Sama macam Gangnam Style, dia once dia hit 1 billion, kata dia dah slow down. So banyak banyak benda yang viral, bila dia naik, dia akan turun cepat. Manakala kalau meal prep ni, dia lebih kepada dia gain daripada setahun ke tahun, dia makin naik. Pelan-pelan dia naik. So untuk video Vida ni, dia cepat naik, cepat turun. Lepas tu dia memang pasti sangat cepat. Sekarang dah ada orang tengok dah. Views dia sekarang rasa dalam maybe 50 ke 100 hari. Tapi tak tahu apa sebab dia nak tengok kan. Tak tahu. Boring benda lim kan. Tapi meal prep ni setiap hari konsisten ada 100 view. So dia punya, dia kalau kita plot graph, dia menegak lah. Banding dengan satu lagi tu, dia dah nak flatline dah. Okay, so tugas kita kat sini sebagai content creator ataupun marketer ataupun business owner, kita kena hasilkan content yang evergreen. Okay, dengan satu, kita kena hasilkan content yang senang orang nak hadap. Kita tak boleh bubuh content yang macam terlalu teknikal, terlalu kompleks. Kita nak, kalau boleh kita nak target kepada semua, kepada target audience yang betul lah. Maknanya dia boleh hadam dan dia boleh faham apa yang kita nak cuba sampaikan. Sebab blog ni is a communication tool. So kalau you cuba nak tunjuk pandai, memang rasa datanglah tentera-tentera troll kan. Itu sebenarnya biasa terjadi ya. So okay, so macam mana kita nak mula kajian? So ini teknik saya sendiri. Saya ada guna 4 tools. Tapi saya cerita dulu. First kali Google Trend. Google Trend ni just nak tengok macam mana macam mana market punya view on certain thing. Apa yang orang search. Okay. Kedua adalah KW Finder. KW Finder ni untuk adalah SEO tool sebenarnya. Tapi dalam masa sama, benda ni adalah data. So data ni adalah satu benda yang takkan tipu. Orang mungkin akan tipu kan. So okay, yang ketiga adalah Facebook posting. So dalam Facebook posting ni, selalunya sebelum saya up satu post tu, sebelum saya start tulis pun, saya just karang-karang-karang, bubur je dekat Facebook posting. So tengoklah berapa ramai orang like, berapa ramai orang share. So kalau ada ramai orang share, ramai orang like, baru saya jadikan dia blog post. So tak banyak bazir masa untuk nak buat WordPress post lah kan. Dan yang keempat adalah keyword, Google Keyword Planner. Okay, ni yang rasa very common untuk semua orang. Tapi saya dah buang Facebook dengan Keyword Planner. Sebab sebab Facebook adalah yang orang like ni sebenarnya macam kawan-kawan rapat je. Dia just do support je. Okay, just like. Kita tengok yang like mak sendiri, adik, bini kan. Keyword planner saya tak guna juga sebab dia kadang-kadang dia 3 ke 6 bulan lambat. So kita tak nak data yang lambat yang dah basi kan. Kita nak data yang current. So okay, ni contoh. Okay, ni sekarang kita nak cari interest kan. Kita just dalam kepala kita ada idea macam mana nak cari content kan. So sekarang ni saya rasa macam nak tulis content sama ada. Boleh nampak ke? Boleh. Dari belakang mungkin tak nampak kan. Tapi this is copywriting versus SEO. So kalau kita tengok graf tu, yang warna biru, dia mendata. Dia tak menurun tapi dia mendata. Mungkin sebab SEO terlalu banyak kan. So dalam SEO, ujung tahun lepas rasanya, dia start peaking. So sekarang ni interest terhadap SEO sangat tinggi. Siapa yang menjalankan servis SEO, I think this is the time lah untuk korang nak cuba market diri lagi banyak. Okay, so sekarang ni kita buat comparison antara copywriting dengan SEO. So kita tahu SEO tengah peaking, semua tengah naik, tengah menaik. Okay, daripada SEO tu kita ambil, kita pergi ke KW Finder. Dekat KW Finder ni, first kali kita akan search, kita akan dapat visual ni. Siapa rasa ni serabut? Siapa ni first time tengok KW Finder? Oh, okay, ramai. Okay. So, the first thing yang korang nampak mesti macam, oh, what the hell is this kan? Jadah ni. Gila ni. Okay, so, don't be afraid, don't be alarmed. Okay.
So there are some things yang I just bagi tips lah eh. One of the things yang you kena tengok, the first is this row, this column. Keyword difficulty is KD. So kat KD ni adalah keyword macam mana kesusahan untuk kita nak rank pada keyword tersebut. So kita always kena cari KD yang rendah. Kalau KD yang tinggi boleh, tapi anda mesti kena ada backing yang kuat lah, mungkin daripada Wikipedia ke apa kan. But the method saya sendiri, saya akan cari top 3 yang paling bawah. Kedua adalah CPC. So dekat CPC ni adalah cost per click, ni berapa orang belanjakan untuk keyword tersebut. So kalau keyword tu tinggi, mahal, bermakna keyword tu adalah keyword tu profitable lah. Maknanya business memang akan dapat duit dengan keyword tersebut. So kalau keyword tu murah, maknanya tak laku lah, tak ada orang nak lah, tak ada demand. Okay, yang ketiga adalah search volume. Ni penting juga. Kadang semua dah KD dah okay, CPC dah okay, search volume akan biasanya rendah. Ni depends pada target market kita juga. Sebab kadang-kadang kalau kita nak sangat-sangat niche, kita boleh dapat maybe dalam 50 sehari. Tapi okay lah, daripada tak rank langsung kan, so lebih baik rank daripada tak rank. So kalau boleh avoid yang kosong, 10 tu kita okay. Kalau beribu-ribu tu paling okay lah. So ni nanti balik try dekat keyword masing-masing ya. Okay, so tips dia, tips untuk kajian dalam Google Trend, cari pattern yang menaik atau mendatang. So mendatang ni maknanya dia akan evergreen. Yang menaik ni maknanya dia akan peak somewhere. But be careful, sebab kalau dia baru je peak, okay, kita boleh follow. Tapi kalau dia dah lama peak, macam 2-3 tahun dah peak, maksudnya maknanya dia akan menurun. Macam kalau sekarang, it's macam cryptocurrency sekarang ni. Kalau kita Google cryptocurrency punya trend, kita tengok cryptocurrency punya trend, dia dah start mendatang dan mula menurun. Sebab orang dah mula reject, sebab orang dah bukan tak percaya Bitcoin tu, sebab Bitcoin tu mungkin jadi terlalu mahal. Dalam KW Finder, kita kena cari KD yang KD yang rendah, CPC yang tinggi dan search yang tinggi. So yang ni semua tak payah salin kan? Nanti boleh download. Nanti saya bagi link download kan? Kalau nak salin pun okey lah, kalau rajin tak apalah. Dah tersalin tu continue je lah kan? Okay. Dan dalam first part ni juga, kita kena kaji sedikit topik. So kita mungkin ada preconception, mungkin kita dah ada dalam kepala kita apa benda yang kita nak tulis. Tapi sebelum kita start menulis, kita cuba tengok pandangan orang lain dalam topik tersebut. So kalau dalam SEO, kita tengok apa kata orang ni, apa kata orang ni, apa kata orang ni. Lepas tu rancang heading dan subheading. Subheading ni, siapa familiar? Sekejap, ada yang tak familiar dengan H1? H1, H2, H3. Okay, semua familiar? H1, H2, H3? Okay, true. Sebab H1 ni menentukan sama ada keyword kita, boleh menentukan post kita ni boleh rank dekat Google atau tak. So dalam setiap heading, kena make sure kita kena mention keyword kita lah. Ulang. Tapi kena pandailah pusing-pusing. Okay, but most importantly, jadi kena subheading. So biasanya saya tak publish post saya sendiri setiap masa. Saya ada team saya sendiri untuk buat. Tapi sebelum dia tu start menulis, kita akan rancang dulu heading, subheading. So heading H1 ni kena ada 1, H2 kena ada 5, H3 kena ada 10. So lebih kurang macam itulah. So bila kita dah ada heading, baru kita tahu apa benda yang kita nak tulis. Okay, so masuk dekat part yang nak pecah kepala sikit eh. Okay, so siapa kat sini macam familiar dengan copywriting? Anyone just macam hentam je? Siapa yang hentam je? Right, okay. So copywriting or writing ada dua style basically eh. Satu adalah menjual, satu adalah creative writing. So hari ni saya banyak fokus kepada menjual. So yang menjual ni kita panggil copywriting. Creative writing ni, kalau baca Harry Potter, tu creative writing lah. Dia duduk dalam bilik gelap, fikir, oh please. Okay, kita tak boleh buat macam tu. Kita ada banyak benda nak buat, ada anak nak jaga, ada kedai, ada susu nak kena beli kan. So kita ada masa nak buat, nak fikir, nak creative writing. So that's why kita ada formula untuk tu. So di sekolah kita belajar macam mana nak tulis kan?
ni benda common kan. Lepas tu pengenalan, lepas tu isi 3 kali, lepas tu penutup. So luar sekolah pun benda yang lebih kurang juga. Ada tajuk, pengenalan, features and benefit 3 kali ke atas, bukti sosial dan CTA. So macam mana dia relate balik dengan cara kita berfikir dulu? So tajuk adalah tajuk lah. Pengenalan adalah pengenalan. Isi ada 2 part. Satu feature benefit, kedua adalah bukti sosial, yang terakhir adalah CTA. Okay? Okay, so nak memudahkan cerita, formula ni kita panggil AICA. Sebelah kiri tu AICA. Okay. So AICA ni is a very common term dekat marketing. It's basically AIDA sebenarnya. Kan AIDA kan. Tapi dia tambah satu lagi. C is convinced. Because sekarang ni millennials punya pattern. Ni tak semestinya berlaku pada millennials, berlaku pada mak saya juga. Kalau orang tu cakap, kalau kawan dia cakap, "Eh, belilah batik ni bagus tau." Okay, mak ayah akan beli je. Dia tak pernah fikir banyak lah. So itu terconvince untuk dia. So behavior millennials tu ada pada semua orang. Dia behavior je tau. Dia bukan target market lah. Okay. So first kali kita tengok balik tajuk. Okay, tajuk. Tajuk ni menentukan sama ada orang tu akan klik atau tidak pada kita punya link. Ini perangkap-perangkap utama kat YouTube lah. Kan? Clickbait. Bubur gambar seksi sikit, orang klik. Bubur gambar makanan, klik. Bubur gambar wrestling, klik. Bubur bola, klik. So dia macam kalau sekali dah buka app, sekali dah buka YouTube tu macam never ending. Ya Allah, tolonglah tutup. Tolonglah habis. YouTube takkan habis kan. So dia pandai susun algoritma dia supaya kita duduk kat situ kurang-kurangnya setengah jam. So yang kedua adalah interest. So interest ni adalah kesinambungan daripada tajuk kita. So kita basically kita kena explain secara ringkas apa yang kita akan ceritakan. So that dia punya attention dia akan stay dekat. Dan nombor 3 adalah kita kena create desire. Okay. So dekat sini features and benefit ni lebih tertumpu kepada untuk menjual. Siapa familiar, siapa tahu beza features and benefit? Ke rasa benda tu sama je? Tak sama. Okay. So features ni is benda tu sebelum kita beli. Okay. Macam mana rupa dia, apa dimension dia, berapa power voltage dia, kalau power bank, berapa port dia ada, berapa milliamp hour dia ada. So benefit ni is outcome. Bila kita beli, apa yang kita dapat. So kalau ada dalam contoh power bank, phone kita tidak akan mati walaupun dah 2 hari kita kat luar dengan ada power bank ni. So itu benefit dia lah. So benefit lain dia, bini akan call kalau balik lambat. Sebab dia tahu dia belikan kita power bank. Bukan tak pakai kan. Okay, yang keempat adalah bukti sosial. Bukti sosial ni, okay, ni benda yang sangat-sangat common. Yang is quite common kalau anda biasa pergi ke marketing class, orang akan letak ni. Bukti sosial ni, kalau biasa kat Shopee, Lazada, apa lagi, banyak lagi lah kan. Google review tu semua tu bukti sosial. So kalau orang rate tinggi, kita likelihood untuk orang tu klik dan baca lagi tinggi lah. Another example of bukti sosial ni is testimonial. Video testimonial ni, this is a very powerful tool lah, video testimonial. Tapi saya sendiri pun tak sempat. Bila call customer, "Eh bro, boleh tak buat video testimonial?" "Eh bro, aku malu dah bro, tolong lah." Itu common lah. So akhirnya kena cari orang yang berani sikit. Last kali adalah CTA. So CTA ni tak semestinya, okay. CTA ni short for click, call to action. Okay, bagus. Right, okay, so call to action. But doesn't necessarily mean kita kena suruh dia klik saja. It could be something like benda tu actionable. Contoh kalau you buat tutorial lah, tutorial. So kita tutorial, okay, masalah dia ni. Okay, ni cara solution dia. Ni. Okay, so buatlah tu lah yang CTA dia. So doesn't have to be click. Tonton sampai habis ke, doesn't have to be share.
It can just be balik rumah buat. Okay, so tu, okay, tu dah easy dah. Okay, ni sampai part yang susah sikit. Title hacking, tajuk hacking. Melayu dia pelik sikit lah kan. Pecah tajuk. Okay. Untuk nak naikkan CTR, dalam untuk nak tingkatkan CTR untuk kita punya post, elemen, salah satu elemen ni kena ada perkataan paling terbaik, ataupun kita panggil superlative words, super, for example, or the best, the greatest, okay. Yang kedua adalah emotional, yang ketiga adalah self-interest, yang keempat adalah solution to problem, yang kelima adalah curiosity. Okay, so saya bagi contoh sikit eh. Let's just try on the fly eh. Kita, target market kita adalah orang yang nak diet. So saya bagi, macam tadi, siapa tadi eh? Sarah eh, nama dia. Okay, Sarah dia buat nasi lemak kan. So, tujuh alternative recipe untuk, tujuh alternative recipe yang paling baik untuk anda kuruskan badan. So kat sini kita ada combination dua. Satu, paling. Dan yang kedua, kita ada elemen self-interest. Dia nak kuruskan badan. Okay, so apa-apa pun sekalipun, kita akan cuba untuk dapatkan minimum dua. Kalau satu tu macam malas sangat. Okay, berbandingkan kalau title kita letak nasi lemak. Okay, sorry, resepi nasi lemak terbaru. Dia mungkin tak akan dapat sama klik dia dengan yang tadi sebelum tu eh. So CTR ni kena always cuba improvise. CTR ni tak ada masalah kalau kita tukar. Google takkan punish kita untuk SEO sebab kita tukar title. Tapi jangan buat dalam keadaan yang kerap lah. Jangan buat sehari lepas tu tukar. Esok tukar. Kalau buat macam tu, dah bukan confuse orang saja, bukan confuse Google je, dah confuse diri sendiri juga. Kan nanti tak jumpa post tu kat mana dah sebenarnya. Okay. Okay, another thing I nak emphasize is yang curiosity ni. Curiosity ni is kita tanya soalan. Okay, contoh kan. Nak tak kalau saya tunjukkan kepada anda cara untuk menghasilkan nasi lemak yang membuatkan laki anda menangis sebab sedap sangat. So, itu contohlah curiosity. So, at the end of the title tu, tanya soalan. Ataupun yang paling clickbait sekarang is Mac. Is MacBook Air worth it? Tu rasa macam ramai gila klik. Padahal dah tengok dah 3 video sebelum tu, dah tahu tak worth it dah. Tapi tengok juga sebab dia, tak tahu lah clickbait ke apa kan. Ataupun sebab mak basket tu apa punya video kan. Okay. So tips penulisan eh. So kita dah faham tadi dia punya format dia macam mana, formula dia macam mana. Kita boleh apply terus. But ini critical point eh. Always imagine bila kita menulis, kita macam bercakap dengan kawan kita sendiri. So, ni dengan syarat typing anda sama laju lah. Kalau typing macam ni je kan, dua jari, ni forever lah nak habis kan. So, always try improve typing skill. But, bila kita tulis tu, bayangkan kita bercakap dengan seorang. Bayangkan kita bercakap dengan audience kita. So, jangan terlalu teknikal dan jangan terlalu rendah sangat. Okay. Tulis untuk orang faham apa yang kita tulis. Apa yang idea yang kita jual kat dia. Kita bukan tulis untuk nak tunjuk kita ni power. Kita kena always ada humility. Minimum 500 perkataan, terbaik adalah 1500. So kebiasaannya saya akan start tulis 500 dulu, lepas tu post. Esok lusa saya akan datang balik, tambah lagi 500. Lepas tu tambah lagi 500, tambah lagi 500. So at the end of the day, kita akan dapat, at the end of the month, kita akan dapat lebih kurang 5,000 lah. 5,000 patah perkataan. Macam itulah cara kita nak tambah post, tambah baik post kita eh. Sebab bila, tak tahu lah, mungkin pada usia saya yang dah berusia ni kan, nak buat benda tu, jadi abah. Tak sempat dah lah nak layan kan. Nak layan komputer, nak layan anak. So, that's the best method lah. Kita buat sikit-sikit, 500. So, ini pepatah masalah lah. Content is king. Tapi there's another part to it. Distribution is queen. Okay? So if kalau you buat content, punyalah bagus, dah spend like 8 hours cari gambar, susun, study semua. Tapi bila nak share dekat wall sendiri je, is something that I boleh kata useless lah. All this effort that you buat ni memang benda yang sia-sia.
So pengagihan eh. Betul kan pengagihan? Tak tahu lah. Distribution lah. Okay. So ini benda yang paling basic sekali lah. Bila dah ada post, dah ready, publish kat semua social media yang kita ada. Google Plus, ada orang pakai lagi tak? Twitter tak ada orang klik pun, tak apa, share je. This is for Google. Facebook page kita, Facebook wall kita, share dekat mak punya wall post ke kan. Share je, campak je mantra tu. Sebab ini adalah benda perkali, ini perkara yang paling basic sekali lah. Ini semua orang boleh buat, okay? Sebab kita ada full control of it. Okay, yang kedua, yang macam advance sikit, kita bayar untuk orang tengok. Ni ada sedikit penceritaan lah. Familiar dengan Vocat tak? The Vocat. The Vocat lah. Okay, so ada siapa jadikan diorang inspiration tak? The Vocat. Sirat Limau pernah dengar? Sirat Limau. Sirat Limau was sold for 1.6 million. Kan? Best gila kan? Tulis blog 3 tahun, jual 1.6 juta. Kawan baik saya, The Vocat pun kawan baik saya juga. So diorang baru jual 51% kepada Media Prima for 2.6 million. Tapi dia still kena kerja lah. Yang best Sirat Limau tu dah masuk tangan, okay bro, aku nak beli kereta dah. Ciao. Dia dah boleh pencet dah. Really? Kaki Shan? Okay. Semua start jual kan? Eh? I tak tahu I punya value berapa kan? Okay. So, okay, anyway, diorang ni, both ni Sirap Limau dengan The Vocat, dia start dengan Facebook Ads. Dia letak dekat page dia, lepas tu dia run Facebook Ads. So that dia nak dapat orang, dah dapat readership dulu. So, once dia dah dapat readership, dia pakai retargeting tool. Kan? Dia kejar balik. Okay, dah pernah baca ni? Why nak baca ni? Okay, you dah baca ni 2-3 kali kan? Why not you subscribe je dekat page kita orang? Okay, kalau nak lagi bagus, korang masuk terus page kita orang hari-hari. So itulah yang diorang buat eh. Aman pun buat benda sama juga, tapi dia buat sekejap je, sebulan je. Okay, yang ketiga, this is why this event happen eh. It's basically kita jumpa kawan-kawan kita blogger yang lain. Kalau kita jumpa sama niche, ni tak nak tukar, exchange lah link. Ataupun kalau you dapat inspiration daripada baca blog kawan-kawan, you mention lah dia balik. Lepas tu dalam masa sama, you bisik lah ke dia, okay, you bagilah share dia balik kan. So this is how it happens lah. Back then, kita panggil ni syndicate. Dulu part of blogger team ni, kita ada sedikit dalam 50-60 orang. Semua orang akan share link sendiri. Itu biasalah, share link. Okay. Tapi yang paling rare adalah get featured. So to get featured ni, ini something yang I think Sarah Kong. Okay, Sarah Kong buat, she did lah. Dia dapat featured in magazine. So benda ni sebenarnya kita rasa susah kan? Susah tak rasa nak get featured? Siapa rasa susah? Okay, so it actually depends on your topic and title. So what you need to do is you beli surat khabar. This is something down. Tak ada orang baca surat khabar dah. Tapi you buka kat situ, akan ada nama editor, akan ada email dia. Email je dia. Okay bro, tak ada bro lah tuan. Kau pun tak ada kelain balik kan? Okay, tuan, saya ada konten yang berkaitan yang ada kena-mengena dengan industri tuan. Tuan mungkin berminat konten. Cuma tuan baca je. Diorang pun sebenarnya, diorang akan tulis hari-hari kot. Rasa jam tak? Jam lah dia. Dia pun ada hobi juga nak tulis buku kat rumah. Lepas tu nak buat journalism hari-hari. So kalau ada orang feed dia data, dia lagi suka. So ramai orang tak tahu tips ni tau sebenarnya. Tapi try je. BFM lagi lah. Jumpa Malik kan? Malik Ali. Jumpa dia, bro, sometimes I have no idea who to call. Tu cakap, takkan nak panggil lah, I'm not good on radio. You have to see my face, my hairstyle. Kan, kat radio tak nampak. So, tapi that's always the case lah. Dia akan cakap yang dia tak cukup content. So they always nak people to come, businesses to come to them to tell what are you about and how are you different, dengan macam mana you boleh change the market ataupun macam mana you boleh bantu orang selesaikan masalah. Okay. So formula content padu sebenarnya tiga eh. Saya dah share tadi, first kali is kena research, second is writing, and then is distribution. Okay. So effort dia macam mana?
ni sebenarnya matematik susah lah, tapi effort kita kena belanjakan kat kajian 1/3 untuk menulis, 1/3 untuk agihan. So kebiasaannya saya sendiri habiskan masa lebih kurang 6 jam untuk tulis post. Bukan 6 jam untuk tulis, sorry. Total semua sekali ambil lebih kurang 6 jam. 2 jam hanya untuk kajian. Ha? Jangan lama sangat, jangan pendek sangat. Jangan macam tengok tab keyword finder, okey ni, tunik boleh, go. Tak boleh. Down. Always sit down, tahan dia dulu, tahan nafsu. Bro, tahan. Okay, then baca dulu konten orang, hadam dulu. You dah dapat form the idea, baru start menulis. So masa menulis ni, this is critical part eh. Macam cakap tadi, typing kena laju. Jangan satu, jangan dua jari je bergerak. Jangan dua jari je action eh. Boleh 10 jari tu action. Tang, macam main piano. Okay. Yang last sekali, benda yang orang selalu sangat neglect adalah agihan. Distribution. Distribution ni macam, okay, I'm done. Publish, post kat blog, whatever man, I'm done. Oh, no, actually your blog post is a living being. Eh? Dia adalah satu benda yang bernyawa. You bagi nyawa kat dia. It's an idea. So idea ni you kena belah, you kena tambah lagi. So 2 bulan kemudian, bila you dah publish post, okay, you tengok, you check Google Analytics. Analytics is spiking. For that particular post, post tu macam ada traction lah, walaupun mungkin 10 ataupun 20 daripada sebelum ni, mungkin ada 1, 2, 3 kan. So kita tengok dia berbeza sikit daripada orang lain, kita kena start inject elemen-elemen baru. So dalam blog post tu, kita kena inject kalau boleh 4 item ni. Okay, infografik, kalau benda tu is educational, you boleh infografikkan. Kalau you boleh presentation, buatkan dia jadi PDF slides, you jadikan PDF slides, you save it, lepas tu bagi orang download. So sebab kadang-kadang orang tak ada masa nak baca. And I pun benda sama, lalu benda sama juga. Contoh bila kita dah go through satu tutorial, okay lah, nantilah buat. Bila datang balik ke komputer, lah siapa restart? Habis dah, hilang dah semua kan. Okay. So it's always best kalau kita download. So I boleh tengok dekat download folder lah, oh still ada lagi. Okay, cun, nantilah baca kan. Tapi kurang-kurangnya ada option tu. Ketiga adalah PDF checklist. Ni checklist ni, kalau ada orang tulis pasal SEO kat sini, dah sekarang dah rasa dah dekat 150 tips kot macam mana nak buat SEO, lepas tu dia bagi checklist. So I memang download, tengoklah apa benda. Okay. It can be helpful, it cannot be helpful, but in any way kita kena share jalan untuk nak mudahkan hidup kita punya audience. Yang keempat adalah video. So video ni adalah benda yang antara paling rare lah. Saya yakin macam banyak-banyak web developer saya jumpa kan, dia macam, eh bro, ni pentas. Kalau boleh malu, tak tahulah apa punca kan. Ni mungkin masalah developer lah. Kan? Arif, malu tak? Malu kan? Itulah, biasa dah kerja kat back-end. So dia rasa macam, that's about it lah. Itu je dia nak duduk. 30 second. Try as much as possible buat video. Buat 2 minit pun jadilah. Pakai webcam, pakai phone sendiri, I think it's already good enough. Okay, so cool. Can use any maker. Ada banyak lagi sebenarnya, kan? Yeah, there's a few. But I try pakai tu, nobody likes it. The view is, I don't know, it's ridiculously stupid lah. So, thanks. And kalau nak slide dari tu, boleh pergi ke laman7/blog. Alright, so we open up our questions. Ada soalan, boleh ajukan.